Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya ya. Sehat selalu ya teman-teman di sana ya. Hati ampela tidak hanya kita goreng ya, tapi bisa kita masak seperti ini ya, selera Nusantara. Yuk, mari kita tonton videonya ya. Halo, jumpa lagi dengan aku Isabella XL ya. Di tema resep masakan Isabella XL tentunya. Di video kali ini aku mau berbagi resep, yaitu cara memasak hati ayam yang super enak, super lezat, super nikmat, dan menghabiskan nasi tentunya ya. Mari kita ikuti bagaimana cara memasaknya serta bahan apa saja yang harus kita perlukan ya. Di sini ada 5 hati ayam ya, yang nantinya akan kita rebus ya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada lengkuas, ada serai, dan juga ada cabai ya. Cabai ini secukupnya, tergantung selera. Kalau mau pedas bisa kita tambahi lebih banyak lagi ya. Kemudian ada 2 sendok saus tomat, ada garam, ada kaldu, ada terasi, ada gula, dan juga ada kecap. Mari kita ikuti. Kita akan merebus hati ayamnya dulu. Kita kasih sedikit garam. Kita tunggu sampai masak ya. Nah, setelah empuk kita akan angkat dulu ya hati ampelanya dulu, karena sudah masak ya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Kita kasih sedikit air, baru kita blender, dan juga kunyitnya ya. Kita akan tumis bumbu yang sudah kita blender ya, yang sudah di blender. Untuk menumis bumbunya, kita tumis sampai bau harum. Setelah bau harum, kita masukkan hati ampelanya. Yang sudah kita rebus. Kita kasih sedikit air. Kemudian kita masukkan lengkuas dan juga serai. Kita masukkan sedikit gula, kaldu ayam, garam juga sedikit ya.
Kemudian terasinya kita masukkan. Saus tomat kita masukkan. Dan juga kecapnya kita masukkan. Kita aduk sampai merata. Kita koreksi rasa. Setelah kita rasa pas ya rasanya ya, kemudian kita akan masukkan kompor. Masakan sudah siap disajikan. Olahan hati ampela sudah siap disantap. Selamat mencoba.